Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Graha Boim. Kali ini gue pengen ngebahas di game Genshin Impact gimana caranya membuat bom Harpastum di Harpastum bom challenge itu ya. Nah, teman-teman masuk ke petanya Golden Apple Archipelago. Lalu ke pulau yang ada LCM-nya yang di pulaunya Sikli itu. Kita ke sana. Lalu teman-teman cari nih yang ikutin yang gua arahin ke pas petanya ada alat buat ngerakit bomnya itu. Nah, lalu kita pilih ini pencet. Lalu kita siapin nih bahan-bahannya nih, jangan sampai lupa nih yang ini nih. Ngambilnya dari dedaunan yang ada apinya itu kan, sama nih kodok. Nah, segala macam ini bisa dilihat aja komposisi pembuatan bomnya itu. Nah, jadi setelah udah bikin bomnya, udah ngerakit, lalu kita pilih nih challenge-nya itu yang ada gambar ini, ada lambang bulat ini. Nah, ini nih. Nah, lalu teman-teman teleport deh. Nah, habis itu teman-teman pilih bomnya itu ada di item, pilih mau pilih salah satu. Kalau gue sih pakainya yang tengah itu yang ada bisa ngeluarin api gitu kan. Nah, habis ini kita cari musuhnya. Nah, setelah deket, lalu kita switch ke alat yang pembom tadi tuh, ke Harpastum bomnya. Ini bisa dikeker dari jauh, cuman jangan dari jauh banget, ntar dia nggak bakalan kena musuhnya, malah musuhnya darahnya nggak habis-habis. Nah, ini gua dari deket. Nah, jadi jangan diserang pakai tenaga atau pakai ilmu kombonya dia, nanti nggak bakalan mempan, lama darahnya, matinya lama. Jadi kalau pakai Harpastum bom ini lebih cepet. Mau sekali kena 60 ribuan damage-nya gede banget. Jadi gua pakai ilmunya si Mona ini buat mancing kan. Nah, jadi dia bakalan ngincer yang tadi gua keluarin ilmunya, baru ditembak dari jauh. Nah, caranya sih begitu kalau gua. Nah, akhir mati kan. Nah, ini di challenge yang berikutnya, tembak dari jauh dulu ini langsung sekali kena. Nah, kan mati semua tuh. Nah, habis ini pakai ilmunya lagi buat mancing, lalu tembak dari jauh nih. Nah, ini gue tembak dari jauh nih, no, langsung pada mati ya. Delves into destiny. Nah, ini di gua keker lagi dari atas tebing. Nah, tembak ke bawah, oh, langsung pada mati. Nah, terus musuhnya muncul lagi, kita baru ke bawah kan. Delves into destiny. Nah, untuk musuh yang slim es batu ini, dia ditembaknya agak kurang lebih 3 kali ya, karena kan dia berlapis-lapis, ada pelindungnya dia. Ini kayak di video ini no, pernah sampai 3 kali, dan ini yang terakhir cuma sekali tembak aja. Dan kayaknya ini aja video dari gua. Terima kasih banyak udah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye.